Mak. Eh, Papa. Lu pulang, Pak? Iya. Udah apa sih, Pak? Ini lagi beli semennya, Dok. Anak-anak bayaran besok. Pusing, Bapak. Mama tuh lagi nonton apa sih? Serius banget, Mak. Ah, enggak, Pak. Ini biasa, alisak, ibu-ibu. Oh gitu, Mah. Kalian lagi nonton apa, Mah? Iya, Pak. Enggak, masih nonton kuliah tapinya. Cuman, itu apa? Bu ibu kok, masalah arisan. Oh iya, Pak. Pak? Iya? Papa lagi apa sih kok hitung-hitung terus sih nggak bukunya? Ini lagi ingat dem yang bayaran anak-anak besok. Oh gitu ya? Iya. Pak? Ada apa sih, Mak? Ih, ngomong terus, Mak. Yang suka-suka bilang aja sama Papa, Mak. Iya, Pak. Papa tuh sendiri kan. Komennya. Kalau di rumah sendiri kesel terus, Pak. Papa kan sibuk terus. Kesibuk lagi nulisin anak-anak bayaran buat besok, Mak. Iya, Pak. Mama juga ngerti. Tapi kan Papa kan ada waktu. Bisa nggak, Papa? Dipusingkan dulu. Lagi pusing, aduh. Ini buat besok, Mak. Pusing kenapa sih, Pak? Ini besok kan, aduh. Mama kan bisa nyantai nanti juga malam. Ya, apa? Pak, jangan ngurusin itu dulu dong, Pak. Kan Papa tuh sendiri, Mama ingin kesepian, Pak. Butuh perhatian sama Papa. Bisa nggak, Pak? Ya, entahlah, ntar juga ada itu kok. Ma? Ih, papanya, papa gak ngerti-ngerti sih, ah. Pa, mama kesel nih. Apa, ngerti? Kan papa ngerti ya, mama ini sama papa. Jangan beresin dulu dong, nanti aja beresinnya. Mama tuh, susah dibilangin, ih. Papa kan lagi pusing, Ma. Ah, papa. Ini suami tuh susah amat bilangin. Aku bilang apa aku ini butuh perhatian, malah dicuekin. Terus saya bekerja, apa nak ini perhatian? Beli banget sih. Udah, Mak. Saya mau ngeliat anak-anak dulu kerja ya. Takut nggak benar anak-anaknya. Udah sana pergi. Susah kalau sama suami kayak gitu, Mak. Kalau gini terus, Mak. Udah lah, tunggu sendiri aja lah. Siapa? Misi Paris. Misi. Ya,
pas keluar main pakai tangan gitu. Wah ini mah kawat nih lah. Putih banget lagi. Kayaknya kok enggak, dia kurang perhatian kali ya sama suaminya. Bisa-bisanya dia pakai tangan gitu, padahal kan bisa minta sama suaminya. Heran gue. Tapi gue beruntung sih barusan lihat punya si bos merah putih merah gitu dalamnya. Kalau gua mah nggak bakalan disia-siain istri kayak gitu, hajar habis. Ah, bos. Jadi lega nih. Udah. Nah, kau isi dulu. Ada kamu lah. Kan kamu gak ada di sini. Bentar ya, mau kau isi dulu ya? Iya Bu. Paling dia mau ganti CD. Tahu nggak? Kamu nih dari tadi sampai nyapa baru nyampe. Udah bilang-bilang sih kamu teh. Enggak kok Bu Bos. Aku baru nyampe. Jadi gini Bu Bos, aku kesini mau ketemu Pak Aris. Pak Arisnya ada enggak? Bosnya Pak Aris keluar. Tapi sekarang enggak ada. Emangnya ada apa? Enggak, itu kan masalah barang yang mau diantar ke Bandung. Itu kurang barangnya. Tadinya mau ditanyain ke Pak Aris. Emang tadi kan ke sana, katanya mau ke sana, masa nggak ada? Oh gitu, emang dia mau pergi ke sana tadi? Iya, barusan ngomong ke saya, dia mau ke sana katanya. Oh gitu, saya tadi lama nungguin. Ya coba aja telepon aja. Udah, telepon aja sama si itu tuh. Iya, nanti saya telepon deh. Mungkin udah sana kali. Ya, mungkin pas lagi singan jalan kali ya sama saya. Ya mungkin aja. Oh iya, mau kopi atau susu? Susu aja nih. Susu? Iya. Oh enggak.